Benjang anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Kados pundi pawartanipun? Bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak baik dan sehat. Anak-anak bunda kelas tunggal ingkang solih lan solihah, sakniki pepanggian kalian Bunda Anggi wonten ing pasinaon utawi pelajaran basa Jawi. Saderengipun pasinaon utawi pelajaran dipun wiwiti, monggo antedonga sesarengan. Kangge muwakani sinau ing dinten menika, monggo dipun wiwiti kanthi antedonga. Donga kawiwitan, sikap berdoa, hap, maos basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Cekap matur nuwun. Anak-anak, meskipun belajar di rumah, anak-anak harus tetap fokus dan semangat nggih. Cobi, Bunda Anggi badhe ngecek semangat anak-anak, yaitu dengan tepuk semangat. Bunda Anggi badhe maringi tulodo utawi contoh tepuk semangat. Dipun gatosaken nggih, diperhatikan ya. Tepuk semangat. Yes, yes. Yes, yes. We are the best, the best, the best, yes. Nah, gampang toh. Sakniki kita tepuk sesarengan deh. Siap? Setunggal, kalih, tiga. Tepuk semangat. Yes, yes. Yes, yes. We are the best, the best, the best, yes. Nah, pripun? Sampun wis mato kangge sinau basa Jawi? Pinter. Wonten ing pasinaon dinten menika, anak-anak badhe sinau bab pitepangan utawi perkenalan menggunakan bahasa Jawa. Penasaran toh kados pundi caranipun perkenalan menggunakan bahasa Jawa? Nah, anak-anak saged ningali dan menyimak video berikut ini. Anak-anak, pelajaran dinten menika yaiku babagan pitepangan. Anak-anak, pelajaran bahasa Jawa kali ini kita akan membahas tentang pitepangan. Apa ya yang dimaksud dengan pitepangan? Pitepangan yaiku perkenalan ginakaken basa Jawi atau perkenalan menggunakan bahasa Jawa. Lalu, bagaimana ya cara perkenalan menggunakan bahasa Jawa? Nah, perkenalan menggunakan bahasa Jawa ada 4 langkah, nggih. Pertama, nami, yaitu menyebutkan nama. Yang kedua, kelas, yaitu menyebutkan kelas berapa dan asal kelasnya. Misal 1A, 1B, 1C, atau 1D. Yang ketiga, sekolah, yaitu menyebutkan asal sekolah. Yang terakhir atau yang keempat, griya,
yaiku menyebutkan alamat rumah. Ingkang kaping pisan atau yang pertama yaiku tepangaken nami kula titik-titik. Atau kalau dalam bahasa Indonesia artinya perkenalkan nama saya titik-titik. Engkang kaping kalih yaiku kula kelas setunggal titik-titik. Nah, mangke anak-anak saged nyebataken A utawi B utawi C utawi D. Kalau dalam bahasa Indonesia, ini artinya saya kelas 1A atau saya kelas 1B atau saya kelas 1C atau saya kelas 1D. Ngoten gak anak-anak? Engkang kaping tiga yaiku sekolah kula wonten ing titik-titik. Dalam bahasa Indonesia artinya sekolahku di titik-titik. Engkang kaping sekawan atau yang terakhir yaiku griya kula wonten ing titik-titik. Atau artinya alamat rumahku di titik-titik. Anak-anak, sakniki cobi dipun katosaken tulodo atau contoh pitepangan. Ada sebuah data, nama Anggi, kelas 1A atau B atau C atau D, asal sekolah SD Teladan Jogja, alamat rumah Tanen Hargobinangun Pakem Sleman Jogja. Bagaimana ya cara Anggi berkenalan menggunakan bahasa Jawa? Tepangaken nami kula Anggi. Kula kelas setunggal A atau kula kelas setunggal B atau kula kelas setunggal C atau kula kelas setunggal D. Sekolah kula wonten ing SD Teladan Jogja. Griya kula wonten ing Tanen Hargobinangun Pakem Sleman Jogja. Jawa. Menawi anak-anak tasih bingung, kalau anak-anak
anak-anak masih bingung, silahkan boleh diulangi untuk menyimak video tadi. Menawi sampun paham, sakniki anak-anak gladen praktek pitepangan. Atau anak-anak sekarang berlatih berkenalan menggunakan bahasa Jawa. Bunda Anggi badhe paring tulodo utawi contoh dipun gantosaken nggih, diperhatikan ya. Tepangaken nami kula Anggi. Kula kelas setunggal A. Kula sekolah wonten ing SD Teladan Jogja. Griya kula wonten ing Tanen Hargobinangun Pakem Sleman Jogja. Nah, ngoten niku anak-anak, gampang to nggih? Mangke menawi anak-anak tasih bingung dalam menyebutkan alamat, anak-anak bisa bertanya kepada bapak ibu di rumah. Ampun kesupan nggih. Damel video praktik pitepangan lajeng dipun kirim wonten ing web e-learning Sekolah Teladan Jogja. Pinter, alhamdulillah. Cekap semanten pasinaon basa Jawi wonten ing dinten menika. Bunda Anggi mengucapkan selamat belajar praktik pitepangan. Semangat, pasti bisa. Karena di teladan semua anak itu hebat. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.